Dalam bab akidah hang ni tak betul yang akidah hang. Lagu mana tak betul? Hak betul hang kata tak betul. Orang mengaji sifat 20 hang kata bidah. Hang lah tak betul. Dalam bab syariat kita ni ikut mazhab. Kenapa kita ni ahli sunnah jemaah? Dia kata tak boleh ikut mazhab. Zaman Rasulullah tak ada mazhab. Pula hang lah tak betul, kita betul. Jadi senang ya istilah mangkusul qalbi ni maknanya hati dia diterbalikkan. Diterbalikkan tu maknanya dia tak boleh terima kebenaran. Nasihat yang diberikan, nasihat yang didatangkan, dia tak boleh terima. Orang ni mangkusul qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابعي التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب إشاء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengaturkan kita dengan kebaikan, memberikan kita kekuatan untuk sama-sama kita terus berada di dalam medan ilmu sebagai seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan rahmat dan hidup kita sentiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sambungan kitab muhimah kita sambung bulan lepas. Tadi saya masuk kat pintu, masuk pintu tadi. Ayah kata lama tak jumpa ustaz. Lamalah sebulan sekali. Bukan seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tu kerablah, cemuihlah pula kan. Jadi sebulan sekali ni, dia lama-lama sekali ni dia duk nanti bila ustaz cengeng ni nak mai kan. Ustaz cengeng lah, saya kok boleh orang panggil ustaz cengeng. Bukan cengeng pun, sorak air darah sikit, hati baik.
Gitu. Jadi tuan-tuan, kita buka kitab Muhimah jawi saya ni yang saya tanda muka surat 18 lah. 63. Kata muallif kita rahimahullah dan telah berkata Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bermula jalan yang mengirakan, yakni melepaskan daripada cemburuan itu. Macam mana? Bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang lelaki, dan perempuan jangan diberi keluar akan sekaliannya. Ha. Buah sedaplah pagi ni. Tak tahulah nama kitab Muhimah ni. Mungkin lain orang baca, lain cara hurai dia. Cumanya bila saya ni mengaji dengan Tok Guru dulu ni, walaupun saya mengaji tu rasa muda, walaupun belum lagi saya berumah tangga, tapi kita melihat suasana rumah tangga itu berlaku di sekeliling kita, dan kita melihat kelakuan suami isteri itu, bagaimana kelakuan suami yang ada ilmu, bagaimana kelakuan suami yang tak ada ilmu, bagaimana kelakuan isteri yang salihah, bagaimana kelakuan isteri yang tidak ada sifat dan sikap itu, kita melihat. Jadi dengan suasana dunia hari ini, suasana masyarakat hari ini yang mungkin kita katakan sifat dan sikap hormat antara satu sama yang lain itu sudah hilang. Barangkali juga sifat dan sikap hormat kepada isteri sudah hilang. Begitu juga kepada suaminya sudah hilang. Perkara-perkara yang tak baik itu mula timbul. Jadi datangnya syariat di dalam kitab-kitab ulama ini ataupun ajaran-ajaran di dalam kitab ulama ini ialah semata-mata untuk nak menjaga kita. Nak membentuk kita supaya jadi umat Nabi Muhammad SAW yang berkualiti. Membentuk kita supaya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Membentuk umat Nabi Muhammad SAW ini supaya menjadi insan yang sentiasa melihat dan ingat kepada ketentuan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan yang lepas, kita bincang tentang kedudukan cemburu yang mesti ada di dalam diri setiap orang lelaki yang bergelar suami. Kalau tidak ada sifat dan sikap cemburu ini di dalam hati suami, Nabi SAW gambarkan seseorang itu dah tak betul. Orang yang mangkusul qalbi ni, orang tu tak betul. Macam mana tak betul? Pasal hak betul dia kata tak betul. Hak tak betul dia kata tak betul. Dialah tak betul. Macam mana orang tu betul? Hak betul dia kata betul. Hak tak betul dia kata tak betul. Walaupun pedih dia nak kata, dia kena kata juga tak betul, kena kata tak betul. Kaedah dia, orang yang hak betul dia kata tak betul. Hak tak betul dia kata betul. Orang tu mangkusul qalbi. Terbalik kurang hati dia. Orang dah kata. Istilah terbalik kurang ni tak betul. Terbalik. Maknanya pemikiran dia tu terbalik. Lalu pemikiran tak betul ni maksud apa? Bukan dia payah. Dalam bab akidah hang ni tak betul yang akidah hang. Lagu mana tak betul? Hak betul hang kata tak betul. Orang mengaji sifat 20 hang kata bidah. Hang lah tak betul.
dalam bab syariat kita ni ikut mazhab. Kenapa kita ni ahli sunnah jemaah? Dia kata tak boleh ikut mazhab. Zaman Rasulullah tak ada mazhab. Pula hang lah tak betul, kita betul. Jadi senang ya istilah istilah mangkusul qalbi ni, maknanya hati dia diterbalikkan. Diterbalikkan tu maknanya dia tak boleh terima kebenaran. Nasihat yang diberikan, nasihat yang didatangkan, dia tak boleh terima. Orang ni mangkusul qalbi. Orang yang hati dia terbalik. Kebenaran yang Nabi suruh ada, apa nama, kebaikan yang Nabi suruh ada pada seorang suami ni, iaitulah antaranya kebaikan itu ialah sifat cemburu. Tapi dia tidak ada rasa cemburu. Isteri dia nak sembang dengan siapa, isteri dia nak keluar masuk bilik dengan siapa, isteri dia nak pergi mana, isteri dia masuk pekan, bercampur dengan lelaki-lelaki yang ajnabiyat, yang bukan mahram, dia tak berasa apa. Apatah lagi, kalau sekiranya Tuhan yang tadi ni bertutup aurat tu. Apatah lagi yang keluar dalam keadaan tidak menutup aurat. Ini lagi bukan takat terbalik kurang. Memang lima perut, tiga serangkai, memang buta perut tak ada akal ni. Payah cerita. Dia memang lagu tu tuan-tuan. Jadi nak tak nak, bila jadi suami ni, bukan dia senang. Bukan jadi suami ni sekadar cinta-cinta melepaskan nafsu, bukan. Tapi dia ada satu tanggungjawab dan amanah yang besar yang ditetapkan oleh Allah atas semua para-para suami ni, para suami. Dia berat tu, bukan dia senang. Baik, ni ghiyarah. Ghiyarah ni makna cemburu. Tapi cemburu pun biarlah ada batasan. Cemburu biarlah ada batasan. Kita tengok batasan cemburu tu di mana. Kita tengok batasan cemburu tu. Tahap mana batasan cemburu? Ini gambaran yang ditunjukkan oleh antara salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni 140,000 sahabat Nabi. Antara seorang daripada sahabat Nabi yang menjiwai sifat ghiyarah ini diperlihatkan oleh dia. Tengok apa dia kata. Telah berkata Imamul Ghazali rahimahullah, bermula jalan yang mengirakan, yakni yang mengirakan maknanya yang melepaskan daripada cemburuan itu. Macam mana cara tak mau ada sifat cemburu dalam hati seorang suami? Maknanya nak lepaskan daripada seorang suami ni ada sifat cemburu. Lagu mana tak mau bagi jadi sifat cemburu ni? Macam mana? Tak payah kalau kita ikut lorong dia, tak payah. Bukan setakat kita dapat sifat tak jadi cemburu, bahkan kita juga akan membina seorang ataupun kita akan membentuk seorang isteri yang patuh dan taat pada suami. Jadi orang panggil apa? Bonus, bukan setakat apa istilah tu? Bukan serampang dua mata. Begitu kah? Ada istilah tu. Kau tak kenal lah. Dia macam nilah. Kalau suami tu ada sifat cemburu, faedah yang lain dia akan datang. Apa faedah yang lain dia akan datang? Isteri yang tunduk kepada suami, isteri yang tapi nak menjinakkan rimau yang ganas ni, dia kena sabar sikitlah. Bukan semua. Tapi tengok kitab tu. Yakni melepaskan daripada cemburuan itu bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang lelaki. Yang ni tak berlaku ni. Jarang berlaku di kalangan kita. Bukan selalu, dengar jugalah cerita tu. Ada juga cerita-cerita yang orang masuk dalam rumah waktu suami tak ada. Itu perkara yang menyebabkan ada sifat ghiyarah. Ada sifat cemburu. Dia mesti kena ada. Kalau tak ada sifat cemburu, maknanya mangkusul qalbi lah. Tak betul lah hati perut dia. Pertama, jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang lelaki. Masuk mana? Masuk rumah. Masuk ni maknanya berdua-duaan. Itu makna masuk. Siapa nak duduk masuk dalam rumah kita? Tapi dalam keadaan kita ihtimal macam tu pun, siapa nak duduk masuk? Ada juga jenis lelaki yang masuk dalam rumah orang. Sebab apa? Sebab isteri dia bagi ruang. Isteri dia dah
punah hati. Ha, dah punah hati. Jadi bukan maksud masuk dalam rumah waktu suami dia tak ada saja orang lain masuk dalam rumah. Bukan. Ini maknanya berdua-duaan. Dalam kereta. Keluar makan sekali. Ha, dalam bilik. Bilik tempat kerja boleh jadi. Mana buat macam mana? Berurusan. Benda ni semua boleh diubah. Boleh dibuat. Kalau bos kau panggil masuk dalam bilik seorang perempuan, mungkin atas urusan kerja. Ya, benda ni tak dapat tidak. Tapi itulah orang panggil apa? Keadaan suasana yang hari ni yang kita anggap macam tak boleh nak dikawal. Ha. Kita tak tahulah, kita bukan biasa kerja pejabat. Tapi duk tengok cerita-cerita lagu tu lah kot. Kan lah? Tengok filem, tengok drama. Ha, lagu tu lah, sekejap masuk dalam bilik, keluar. Boleh jadi macam tu lah kot, no? Tak di pejabat. Ha, bukanlah tak biasa, biasalah juga kerja. Tapi mungkin atas urusan kerja. Kalau atas urusan kerja tu, tengok. Kalau dah masuk berduaan dalam bilik ni, ha, itu pun mesti kena ada riar. Ha, suami memang tak ada lah kalau di tempat kerja. Tapi isteri tu, fardu takdir, kalaulah kata suami dia melihat dia dalam keadaan berdua-duaan tu, yang mungkin luar daripada masa yang sepatutnya. Ha, tu mesti kena ada sifat riar. Berarti isteri tadi ni, dia perlu menjiwai jiwa suami dia. Maksud dia kena? Eh, kalau suami aku tengok aku lagu ni, ni ada tak nak jadi cemburu? Dia nak marah ke tak? Aku keluar makan dengan laki ni walaupun ramai-ramai. Ha. Grup perempuan sebelah duduk belah ni, laki duduk belah ni. Ha. Bunyi pun makan dengan kawan-kawan tempat kerja. Dia tu pun hak isteri tu. Ni bukan cerita reka-reka ni. Ha. Suami main mengadu. Dia kata, ustaz, isteri saya jumpa banyak kali dah. Keluar makan dengan kawan-kawan ramai lah. Kita berasa, ustaz. Eh. Pasal apa? Di rumah balik bukan makan dengan kita pun. Makan ikut dan. Ya. Kadang-kadang dia makan. Kadang-kadang dia buh-buh nasi kita. Dia tuang pergi main telefon. Ha. Jadi, isteri ni senang ya nak tambah hati suami ni. Tak tahulah kan. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah nak. Jadi saya tak tahu. Jadi cara nak tambah hati suami ni, walaupun suami ni sekeras mana sekalipun, pertama lidah. Yang kedua sentuhan. Ha ni. Bukan ni payah. Ha. Jadi rema jantan hak ganas ni bukan payah nak lembutkan dia. Ha. Pegang dia. Mana iktibar sentuhan. Lebih maklumlah, semua orang maklum. Tapi nak buat tu payah kadang-kadang, dia ego. Ada ego. Nak pegang, orang panggil apa. Ni sebab pada sentuhan. Sebab apa? Idrak Allah Ta'ala bagi dekat kita ni memang sangat-sangat berkesan. Ni sifat idrak. Apa dia idrak? Dapatan panca indera. Kalau nisbah kepada kulit, yang bukan kulit apa dia? Gigi dan kuku. Ya. Ni kuku ni. Sentuh tak ada rasa apa. Ada lah rasa sikit-sikit. Tapi dia tak membangkitkan perasaan. Tapi kalau selain daripada tu kulit, biar ada perasaan. Sebab tu dalam sembahyang jemaah, mesti kena bersentuhan. Belaga kulit. Walaupun berlapik dengan baju. Tapi tetap kena belaga. Sebab apa? Dia ada, orang panggil apa? Energi. Dia ada power situ. Apatah lagi seorang isteri, sentuhan dia terhadap suami. Begitu juga dengan seorang suami, sentuhan dia terhadap isteri. Lepas tu, pertuturan. Orang perempuan ni kalau dia tak tinggi suara, kalau laki tinggi suara pun lama-lama laki tu tak akan tinggi suara. Dia lembut. Nak buat gena, ustaz, weh, saya ni jenis azali, beranak-beranak macam ni. Tak payah. Nak buat macam mana tu? Baik, jadi antaranya ialah jangan dibiarkan isteri itu berdua-duaan bersama-sama dengan lelaki yang lain yang bukan ajnabi. Ha. Kalaulah keluar di pekan, di tengah pekan itu dah patut dicemburui. Kan? Kalau di belah sana tu, belah saya tu orang panggil nak. Nak ni pasal sari lah. Ha. Si suami ni malas nak pergi beli sayur, nak pergi beli ikat. Ha. Tak mau buat kerja tu, yang buat kerja tu isteri lah.
Tidak pun isteri tak bagi suami pi kerana isteri, suami ni bodoh sikit, beli-beli ikan tu. Dia tak reti. Kan? Dia tak reti. Isteri suruh beli ikan lain, dia beli ikan lain. Suruh beli sayur lagu lain, dia beli lagu lain. Ha, kepala otak dia bab tu dia tak apa nak ni sangat. Tapi bukan semua lelaki. Bukan semua. Ha, bukan semua. Ada sebahagian ya. Ha, jenis-jenis tu tak mau mohang lah pi. Aku tak mau, aku nak tidur. Dia kata. Ha, mohang lah pi. Jadi bererti pada ketika itu dia sendiri yang membuka ruang untuk isteri dia keluar. Ha. Ada kata mohang lah pi. Pi. Kawan tu pun pi. Pi masuk nak masuk pekan ni. Eh? Masuk pasar ni. Bila masuk pasar ni, mana laluan tu bercampur laki dan perempuan. Ha, bercampur laki dan perempuan. Kalau itu pun dah patut ada sifat ghiarah, apatah lagi berdua-duaan. Dalam bilik contohnya, dalam kereta contohnya, ha, mungkin dalam situasi yang boleh mendatangkan pandangan yang tidak baik dan tidak elok di mata orang yang memandang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan perempuan jangan diberi keluar akan sekaliannya. Tak tahu nak hurai ke mana ni. Kalau hurai takut tak kena. Tapi harap-harap tu faham. Dan perempuan itu jangan diberi keluar sekaliannya. Seolah-olah macam jumud. Macam apa ni, Islam apa lagu ni. Maksud dia gini. Bukan tak boleh keluar. Tapi keluar tadi, jangan berhias. Dibolehkan jangan berhias. Kalau bawah ni ada cerita lagi. Zaman Rasulullah dulu. Fardu takdir lah. Kalau Rasulullah melihat umat dia yang perempuan hari ini, memang Rasulullah tidak akan benarkan umatnya yang perempuan keluar sekalipun untuk menunaikan solat jemaah. Kecuali menuntut ilmu yang wajib. Itu pun hanya mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama sendiri. Keluar dalam keadaan pakaian yang tidak terlalu membangkitkan apa nama minat mata orang yang memandang. Ha, nak bangkit minat tu tak ada. Tapi kalau berpakaian dengan pakaian yang membangkit minat, kita renung, adakah Rasulullah akan mengizinkan umatnya? Tidak. Ha. Dulu tengok apa nama, kalau ikut apa nama jemaah sini ni, di kalangan ibu-ibu, kakak-kakak ni, boleh kata nampak macam pakaian tu agak ni lah sikit. Pila ni nampak macam tak tahu lah kot, mata saya kelabu kan. Tak berapa nak melilau sangat. Dia orang panggil apa? Orang Kedah kata sok siak. Bukan sok siak, sok siak. Sok siak ni mana? Maghrib malam. Mana jangan bagi ada maghrib malam. Jangan bagi ada pakai tu bunga-bunga. Hak baju mahal-mahal tu taruh lah. Pakai di rumah. Jadi sehingga kan ulama kata tidak dibenarkan seorang itu keluar, tak dibenarkan seorang itu keluar, perempuan itu keluar daripada rumahnya, melainkan ketika dia keluar dia berpakaian dengan pakaian yang tidak menarik pandangan orang yang memandang. Maknanya pakai tutup ke semua subuh lah. Tutup ke semua sungguh lah. Tutup sampai tak ada minat orang yang nak memandang. Boleh faham tak? Ha. Muka tak nampak. Ha. Saya kira macam ni, contoh dia mudah ya. Saya buat kenuri. Saya panggil 10 orang kawan-kawan saya. Semuanya bawa main isteri. Dan saya tak pernah tengok isteri-isteri mereka ni. Antara 10 orang tu, seorang yang memakai niqab. Okey. Yang balik tu berapa, yang tinggal tu berapa? Soalannya. Balik semua lah ustaz. Ya, memang balik semua, takkan nak tidur apa. Maksudnya, yang tidak terkesan di hati tu siapa? Ha. Maksudnya, yang saya tak kenal rupa. Seorang saja. Han tak payah duk renung. Gua mana bini muka dia nak nampak, muka siapa tak nampak. Sebab tutup. Tapi bila mai 10, balik semua 10. Selesai. Ha.
dia ni, bini dia ni, udah, bini aku lawa lagi. Tapi bini aku dalam duduk lawa ni, bini dia tu lawa lagi. Haram sungguh. Orang Kedah kata lah. Orang Kedah ni semua haram. Kan? Haram nak mampu itu semua pasal Kedah. Bukan kasar tu. Sedap pun nak mampu, cerdik pun nak mampu, bodoh pun nak mampu. Hak baik pun dia kata, dia istilah dia. Tapi nak abang kata, kalau 10 orang yang mai di rumah kita tu semua balik, oi lapang perut kita. Tapi kalau 10 mai balik 9, apatah lagi 10 mai, semua tak balik, ah letih. Aduk melekat dalam perut, mana kenal? Bini dia lagu ni, isteri dia lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Aduk nampak di perut. Sebab itulah Allah perintah suruh kita tunduk pandangan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tengok, ni sahabat tengok lagu mana. Sebab dia kata jangan diberi keluar. Kalau dalam kitab Bajuri Ibn Qasim, nah, kitab Fiqh Syafi'i, dia kata tidak diizinkan seorang perempuan itu keluar untuk sembahyang sunat, sembahyang solat Aidilfitri ke, Aidil Adha ke. Kalau dia nak keluar boleh, tapi kena pakai baju hak hirih bawang di rumah. Maknanya baju hak yang orang tak minat tengok tu. Kita keluar tu kita nak, oh kena berhias. Hak berhias tu orang lelaki, orang perempuan. Ha. Yalah, adalah huraian dia, tapi kita hurai pikuk tu lah dulu. Kan? Ha. Itu dalam kita. Untuk apa itu? Menjaga daripada fitnah. Eh, nafsu tak mau apa, takkan lagu tu kot. Ha. Sampai tak ada ruang langsung nak pakai baju baru celah mana gini ni. Ni baju-baju merah biru kelabu ni nak tunjuk kat siapa? Takkan nak tunjuk kat lelaki saja. Nak tunjuk kat orang lah nak pakai. Ha, itu nafsu kita, kita cakap dengan nafsu kita. Bukan kita cakap dengan sifat taqwa. Tapi kalau kita cakap dengan sifat taqwa, dia keluar tadi pun, dia berpakaian pun, berpakaian, pakaian taqwa kerana Allah. Dia duduk dalam rumah pun kerana Allah. Ha. Dia keluar memakai baju pun kerana Allah. Ha. Tapi zaman lah ni, kalau kita renung tengok, parti-parti tengok, hatta memakai pakaian yang daripada atas sampai ke bawah pun dah jadi fashion. Ha. Kita perhati tengok, dah jadi fashion. Pun ada daya tarikan. Macam-macam zaman lah ni. Dia design-design baju. Ha. Dia tak ada satu kain terus daripada atas sampai ke bawah. Ada? Seperti di Yaman ni lah. Daripada atas, saya biasa tengok satu keluarga masa saya duduk di pondok dulu. Dia mai penuh. Tu dia lah ni nak tengok lagu mana ni. Tak tengok lah kita pun. Daripada atas ni sampai ke bawah, satu kain. Dalam tu memang ada lagi lah baju lah apa. Tapi daripada atas sampai ke bawah, satu kain lah. Sampai ke tengah pertengahan betih dia. Mau malam jumpa lagu tu lari. Ni siang. Siang pun elok lah, memang tak ada minat kita nak tengok. Tak ada minat. Nak tengok tu tak ada minat. Kalau keluar lagu tu tak apa. Keluar lagu tu tak apa. Tapi seorang-seorang keluar lagu tu pun tak boleh juga. Tak boleh. Seorang-seorang pun tak boleh. Kalau nak keluar, kena ada jalan laluan yang dikhususkan untuk dia. Untuk orang perempuan. Kelompok perempuan. Itu dibenarkan. Tapi hari ini semua dah bercampur bergulai habis dah. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Di mana qadar ataupun had si kelakuan cemburu yang perlu ada pada sifat pada seorang suami. Ni yang sahabat tunjuk. Adalah beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyumbat akan segala lubang jendela. Kita bukan sumbat. Memang cermin rumah kita tu banyak transparent, cermin semua. Kalau dulu dinding semua ada lubang sikit-sikit dia sumbat. Dia palam. Sumbat di mana palam, jangan bagi ada lubang. Lubang tu apa? Bukan orang luar nak tengok. Bukan orang luar tengok, orang dalam. Bukan. Lubang ni maksudnya menutup pandangan dari dalam keluar. Maknanya dia menghalang isterinya tu daripada melihat dan berpandangan keluar. Tengok siapa main, siapa main. Ha. Kita kalau tak tahu lah no. Hurai ke mana, tak tahu. Takut yang hurai. Janganlah, maknanya janganlah.
Dengar bunyi orang bagi salam ke, loceng bunyi. Ni abang tu ada siapa mai? Panggil ayah hang oi tu. Ada bunyi loceng tu, pi tengok siapa mai. Ha. Kita zaman lah ni kita tapa pi dulu. Tapa pi dulu nak tengok siapa. Nak orang Kedah kata nak tengok siapa dia. Tu sifat yang tak baik. Yang kalau boleh semua orang kaum ibu ni mesti menjiwai sifat itu. Mana tidak ada keinginan untuk melihat kepada seorang lelaki yang lain. Sebab itu Rasulullah bila ditanya kepada anaknya, anak yang sangat-sangat dicintainya, itulah Sayyidina Fatimah Az-Zahra, berkenaan tentang kedudukan seorang perempuan yang sangat-sangat baik di dalam agama. Lalu Sayyidina Fatimah menjawab, perempuan yang baik itu ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang. Payahlah nak dapat ni. Bukan takat 1001, tak ada dalam 1000. Kena banding dengan jumlah yang lain. Tidak ada keinginan untuk memandang dan dia juga tidak dipandang. Itu yang sangat-sangat baik. Jadi sahabat ni, dia menyumbat akan segala lubang jendela. Ha. Jendela ni maknanya, asal jendela tu kalau bahasa kita tingkap lah kan. Ha, tingkap. Tapi dia kata di sini, yakni dinding. Ada ni, direwayat dalam kitab apa nama, kitab Mizan Hikmah. Cerita ni ada dalam kitab Mizan Al-Hikmah. Tak terbaik. Dalam kitab-kitab Tabaqat juga ada cerita tentang sejarah para sahabat. Kisah-kisah macam ni. Jadi sahabat ni dia nak tunjuk dengan sikap cemburu tu macam mana. Sehinggalah mereka itu menyumbat akan segala lubang jendela, yakni dinding, dan segala lubang pagar rumahnya. Apa maksud dia? Supaya jangan melihat oleh segala perempuan, yakni isteri-isterinya, kepada segala lelaki. Itu maksudnya. Macam mana? Kak sengak habis. Saya kalah sang ni. Kalau ada 4 orang bini pun tak boleh buat saya. Tak boleh buat. Tak boleh nak duk kata. Kata lagi melawan. Kata je tak boleh. Kata je habis. Teguk nasihat je. Kalau jenis mau ambil nasihat tu tak apa. Ujian. Kadang-kadang Allah Ta'ala ukur tu dari segi sudut kita sendiri. Saya berpandangan macam ni. Guru-guru para asatidah ini perlulah. Ya, walaupun dia tidak wajib. Tapi yang pertama, biarlah para isteri-isteri mereka, walaupun seorang ataupun dua, biarlah bernikah. Menjadi contoh kepada umat. Isteri para guru kan. Ni kalau isteri pun pakai lagu orang nak pergi pekan, tak jadi gitu. Tambah-tambahlah kalau cantik, putih, serlah. Itu semua membangkitkan masalah. Pertama sekali fitnah orang yang memandang. Kalau boleh silakan. Dia kata tak apa, hukum tak wajib. Memang tak wajib. Tapi jangan hanya melihat pada hukum tak wajib, tapi melihat dalam konteks yang lebih luas. Kerana hak itu ada pada suami. Apa dia? Suami boleh perintah. Eh, lama berasa tak boleh ni. Tak boleh ni lagu duk berkongsi dengan orang lain ni. Tak boleh. Itu soalan berkongsi je tu. Maksudnya berkongsi. Berkongsi mana orang lain tu boleh melihat. Fardu takdir. Kalau kata jemaah muslimat ni, ibu-ibu kakak-kakak ni mai ke semua pakai nikah. Oh. Ada seorang ustaz tu sahabat saya. Dia buat program daurah kan. Bukan daurah lah, pengajian mingguan, pengajian bulanan ni. Dia wajibkan orang yang nak mengaji dekat dia pakai nikah walaupun dia pergi kerja tak pakai nikah. Dia bermula dari situ. Tanya ustaz, boleh buat tak? Kita boleh. Orang nak mengaji kat kita ustaz. Kita suruh lah. Kita bagi arahan. Jadi dia bagi arahan lah. Jadi suami bagi arahan, ustaz pun bagi arahan. Jadi suami yang bawa isteri kena pakai.
Daripada situ, minat dia akan ada. Minat dia akan timbul. Sampailah. Semuanya pakai. Dan semuanya hitam. Masya Allah. Kata Allah jaga sungguh. Allah pelihara sungguh. Kata. Ha. Cerita lah. No. Jadi supaya tak dikongsi. Walaupun benda tu ada cerita dan ada kira-kira huraian tentang keadaan muka bagi seorang perempuan, terutama sekali dalam mazhab kita Syafi'i. Cumanya orang-orang ilmuwan ini, ahli-ahli agama ni, seeloknya begitulah. Ha, seeloknya begitu. Susah yang sebenarnya nak sebut bab ni, tapi terpaksa kena sebut juga. Ha. Depa kata awak syadid sangat, bukan syadid, tapi nak tunjuk. Ha. Contoh kepada orang lain. Kemudian kata Musannif rahimahullah, supaya jangan melihat oleh segala perempuan kepada segala lelaki. Maknanya jangan ada isteri itu melihat kepada suami. Lepas tu tanya macam mana ustaz, kalau postman ke main tak barang di rumah nak buat ke mana? Kalau tak dapat, tidak perlu keluar, keluarlah. Tapi memakai dengan pakaian yang tutup. Bukan main ambil depan pintu rumah, keluar pergi luar. Di depan pagar tu, ambil dalam keadaan kita ni tak dilihat apa satu pun. Dan tempat tu terbuka. Tapi kalau main depan rumah, dinding sana, dinding sini, orang masuk dalam pagar rumah, tu tak boleh tu. Ha. Walaupun tak ada apa, tak boleh. Apatah lagi, kalau orang nak main baiki apa di rumah kita, ha, yang tu lagi lah kena ambil peringat. Kena ambil peringat yang tu. Kata Musannif rahimahullah, dan telah melihat oleh Mu'az bin Jabal akan isterinya. Tengok, Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal satu hari dia melihat akan isterinya. Dia melihat apa? Menilik, isterinya tu menilik daripada jendela rumahnya. Tengok keluar. Sayyidina Mu'az ni nampak isteri dia, tengok pergi keluar. Nak kot lubang dinding tu. Maka memalu ia. Memalu kan? Ha? Memalu. Memalu tu maksud apa? Ha, pukul. Bukan malu. Malu tu. Memalu ni mana? Dia tulis apa? Mempalu. Dia tulis apa? Memukul kan memalu? Memalu. Bukan pemalu. Ha, memalu betul lah. Sebab maksud dia, palu, palu tu pukul. Memalu, memukul. Dia tak katalah mempalu. Dia tak kata gitu. Memalu ia. Maksudnya memukul ia akan isterinya. Eh, macam mana pukul isteri ni? Bukan. Maksud pukul ni, ni yang bawa kain ni. Kan? Pintai-pintai tu kan? Ha. Maksudnya kalau ada kain ni, pukul gitu lah. Bukan ribas tu. Bukan ribas sesedap rasa seenak selera. Bukan lagu tu. Tapi palu nak pergi gitu lah. Hei. Ha, maksud gitu. Pergi belakang. Hei. Ha, buat apa itu? Lagu tu ya. Bukan pergi tengah belakang. Kena buat betul lehak tu. Bukan. Bukan lagu tu. Islam gajak lagu tu. Tegok. Tegok. Mana dia tegok? Pergi. Hei. Ha, dia palu lah tu. Pergi ke belakang. Hei. Buat itu. Tak boleh. Tak boleh. Maknanya bagi nasihat. Itulah agama. Ad-dinun nasihah. Bagi nasihat. Kalau isteri itu melihat suaminya dengan perbuatan yang tidak betul, tak baik, bagilah nasihat, teguran. Apa salahnya? Orang yang baik ialah orang yang sentiasa terbuka untuk terima nasihat. Kerana nasihat itu Nabi SAW sebutkan sebagai harta orang beriman. Itulah nasihat. Kalau orang beriman, mesti dia akan ambil harta dia. Apa dia? Nasihat. Kalau dia tak mau ambil harta dia, maknanya dia tak ada sifat tu. Sebahagian daripada sifat tu hilang dari dalam diri dia. Tak boleh macam tu. Kerana al-kalimatul hikmatu dallatul mu'min. Nasihat itu adalah harta keciciran bagi orang Islam. Harta dia. Jangan biar lebih-lebih kurang. Tak boleh. Kena ambil.
Walaupun nasihat itu daripada isteri kita, anak kita, ataupun hamba kita, ataupun orang gila sekalipun. Wajib kita kena ambil sekiranya nasihat itu membina. Apatah daripada suami, apatah lagi daripada isteri, orang yang kenal kelemahan kita, orang yang tahu kekurangan kita. Kan duduk dalam rumah tangga ni, suami isteri itu saling mengenali kekurangan. Bila ada teguran itu maknanya, isteri yang melihat kekurangan kita. Apa salah kita terima? Begitu juga dengan suami, apabila dia menegur isteri dia, maka suami tahu kekurangan dia. Sebab kita tak boleh, kita ni tak boleh nampak dan tak boleh melihat kekurangan kita sendiri. Hatta orang lain yang melihat kekurangan. Jadi selama mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Kalau bercanggah dengan syariat, yang betul dikatakan tak betul, yang tak betul dikatakan tak betul, memang orang tu tak betul. Memalu ia akan isterinya itu. Yang ni dia pukul isteri dia. Dan melihat ia akan isterinya memberi kepada hambanya lelaki akan buah tufah yang telah memakan ia akan setengahnya, maka memalu ia akan dia. Pun pukul juga. Hak ni pukul deras sikit. Hak tadi tak apa nak deras sangat. Gantunglah kan. Hak ni tak boleh. Ini pantang ni, sangat-sangat pantang ni. No? Betul ayak ni. Kita naik dalam kereta. Apa nama naik kereta? Isteri kita minum dah. Sekarat. Lepas tu balik hantar isteri, pi ambil kawan pula. Kawan kata, yang ada ayak. Aku lepak ayak. Ni ada ayak. Jangan duduk semua orang ikut dan. Lempak buah kerusi. Lagi kata tak ada pula ni. Bekas mulut isteri. Oi jangan. Tak boleh. Sebab tu, bab bersentuhan ni, dia sangat-sangat memberi kesan. Walaupun dalam bab perubatan, dia sangat-sangat memberi kesan. Berhati-hatilah. Dia sentuhan ni. Dia ada energi. Oi, bahaya ni sentuhan ni. Lagi kata musannif rahimahullah. Jadi memalu ia akan dia. Akan isteri. Waktu mana? Waktu dia melihat seorang hamba lelaki dia makan saki-baki buah apple yang dimakan isteri dia. Siapa bagi? Isteri dia lah bagi. Boleh faham lah tak? Maknanya, pertama, jangan biarkan isteri kita ataupun si isteri, kalau dia ada sifat ni, orang panggil apa sifat nak menjaga hati suami dia, maka dia jangan melihat kepada lelaki yang ajnabi. Itu pertama. Dan yang kedua, jangan berkongsi saki-baki makanan. Nah. Jangan berkongsi. Ini semuanya menarik sifat dan sikap yang tidak baik akan jadi di dalam rumah tangga. Ni. Punca-punca lagu ni ya. Duk tengok pergi keluar. Apatahlah hari ni zaman Android, zaman telefon, zaman canggih ni, macam-macam lah. Dan kata Hasanul Basri rahimahullah min kibari tabi'in. Kata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Adakah kamu tinggalkan, yakni biarkan akan perempuan kamu itu bersuka-suka akan lelaki yang banyak? Imam Hasan Basri, dia kata, adakah patut, hei seorang suami, hei laki-laki, hei seorang suami, kamu biarkan isteri kamu tu, perempuan maknanya isteri, juga anak, bersuka-suka akan lelaki yang banyak di dalam pekan, nampak? Takkan hampa ni duduk biar kot, bagi isteri-isteri keluar, pergi duduk berjalan di pekan, di pasar. Macam kita sebut banyak kali dah, orang perempuan ni, walaupun dia dapat lesen tu setahun, tapi dia tak boleh keluar ikut dah. Nak ikut suka-suka hati sesedap rasa dia tak boleh. Tak boleh nak keluar ikut dan nak pergi tang ni. Saya dah dapat lesen setahun Ustaz. Isteri, suami saya kata nak pergi mana pun tak apa. Pergilah. Tapi tahun depan kena renew balik. Macam sewa pula. Nak kena renew-renew. Yalah sewa lah. Ujrah-ujrah zimah ke. Ujrah zimah ni gaji. Kalau kata ujrah masalah bab sewa-menyewa ni memanglah kena ada tambatan. Tempoh dia.
Saya sewa rumah tuan ni selama setahun, sebulan, 400. Ha, dia ikat setahun. Tuan nak halau keluar tak boleh kerana ada tambat, ada sirah. Tapi zaman lah ni tak ada intibar sirah tu, dia kena tulis surat. Dia nak halau ikut dan tak boleh. Ha, itu ikat setahun. Kemudian, adakah kita isteri ni boleh keluar sesuka hati sekiranya diberi izin oleh suami? Tak boleh. Ha, tak boleh. Sebab apa? Sebab bila dia keluar daripada rumah tadi, yang sebenarnya dia keluar di dalam keadaan dia membawa hak suaminya atas dia. Mana hak suami? Ketika mana dia dipandang oleh orang lain, itu hak suami. Memandang tu bukan hak orang lain, tapi hak suami. Tiba-tiba dia memberikan hak tadi kepada orang lain. Ha, ni yang kata tak boleh. Sebab tu suami dia kena timbul perasaan tu. Eh, ikut mana ni? Ha, nak keluar-keluar sekali dengan suami. Tak apa lah. Jadi terjaga. Ha. Dan apa lagi katanya? Dalam pekan, nescaya menjahatkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburuan. Tu dia, Imam Hasan Basri ni. Kibarut tabi'in. Wali Allah, apa sikap dia? Sikap dia memandang tidak baik kepada seorang suami yang membiarkan isterinya keluar di khalayak ramai. Lebih eloknya duduk di rumah. Kalau ke mana? Kat sini ni, jemaah sini ni tak tahulah. InsyaAllah lah kot, no? Tapi kalau kata kerja, itulah yang akan jadi. Saya sangat respect kepada seorang suami yang isteri dia tak kerja. Aduh. Ha, respect, tak kerja. Kalau kerja, syarikat dia sendiri ataupun dia berniaga, perniagaan dia sendiri, itu tak apa. Kalau dia nak keluar pergi mana pun, ada teman dia ataupun ada adik-beradik dia kah, ataupun ada sahabat dia yang boleh dipercayai. Ha, itu tak apa. Adakah salah kerja? Tak salah kerja, macam kita cerita dah bulan lepas. Adakah salah kerja? Kerja tak salah, jangan salahkan seorang perempuan tu nak bekerja. Tapi sistem tu, ha, adakah sistem tu boleh diatur urus, ditadbir? Boleh. Siapa tak boleh? Diasingkannya, perempuan sebelah, laki sebelah, jangan dicampur. Kalau ada urusan nak berbincang, mungkin ada cara yang boleh dibincang. Adakah semua perlu dirahsiakan sampai perlu kepada berdua-duaan dalam bilik? Tu semua perkara-perkara yang kena ambil kira nisbah agama. Sebab tu syariat memandang kalau kata nak tegah daripada perkara-perkara yang tidak baik itu berlaku, maka katup pintu lebih awal, itu yang terlebih baik. Ataupun dinamakan sebagai saddul bab, saddul zara'i nama dia. Sekat daripada jangan berlaku perkara yang tidak baik, maknanya sekat punca dulu. Mana punca dia? Kalau keluar, dia akan jadi masalah. Lah ni sekat, jangan pergi keluar. Itu ya. Ha. Jangan kita terlalu buka ruang. Bila buka ruang, dia akan jadi payah. Jadi remeh, dia jadi mudah sangat bila kita buka ruang. Ha, maknanya kena berhati-hatilah, lebih berhati-hati, lebih peka. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pula ada dalam perkataannya menyebut, dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam kitab Ihya ni. Dalam kitab Ihya ada satu tajuk membicarakan tentang hubungan suami dan isteri, dan juga ada membicarakan tentang keadaan seorang perempuan itu adakah diberi izin untuk keluar ataupun tidak. Panjang lebar dia urai. Ni dia antara perkataannya. Jadi telah memberi izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid. Maknanya ini dalil bahawa Nisaul Madinah ataupun muslimat, orang-orang perempuan di kalangan sahabiyah di Madinah dulu diizin untuk keluar ke masjid bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegahkan akan dia. Bukan saya kata ni, kitab ni. Sepatutnya zaman sekarang ni ditegahkan. Melainkan yang dibenarkan keluar pergi ke masjid
bagi orang yang tua-tua. Orang tua-tua ni apa dia ni? Orang tua-tua. Orang tua-tua ni lagu mana? Ha? Kami ai tak tua lagi teratu. Orang tua-tua ni. Nah. Pangkat tok cucu 40 lah nu tu tua. Ha. Kadang ni jadi tok cucu jadi tok pun tok duk muda lagi zaman lah ni banyak jadi tok atuk tok muda. Ha. Mala saqitatun illa walahala qitatun kan. Tidak ada yang gugur melainkan ada yang kutip istilah tu. Maknanya kita nak lari daripada orang panggil apa? Nak lari daripada orang berkenan tu tak boleh. Sebab memang kalau orang ni tak berkenan, ada orang lain yang berkenan. Ha. Jangan kata tak ada orang yang berkahwin dengan orang yang lebih tua. Ada. Kawan saya seorang ada. Ha. Dia umur sama tua dengan saya. 39 tahun hijrah. Ha. Tahun Syamsiah ni tahun saya baru 38. Ha. Tak cukup 40 je lah. Tapi isterinya sudah hampir kepada 68, 67. Ha. Cucu banyak lah. Nak buat apa? Mala saqitatun illa walha laqitah. Tak ada yang gugur, melainkan ada yang kutip. Jadi, Ghalib kata, kalau sekiranya yang tidak menarik kepada fitnah itu ialah orang tua-tua. Ha. Tapi kalau 55 baru nak jangkau naik 60 ini tak ada masalah lagi. Ha. Itu pun kena jaga lagi, masih boleh bawa kepada fitnah lagi. Ya, maknanya beringat. Beringat, tambah-tambahlah umur 30, 40. Ha, duk merlit merlap lagi tak boleh lah. Ha, tak boleh. Ha. Tersangkut saya nak hurai ni. Dia jadi ke mana tau. Macam mana Haji? Faham macam mana orang tua-tua? Ha. Jadi tersangkut. Melainkan bagi orang yang tua-tua. Orang tua-tua ni mana orang yang ghalib bila kita tak tengok secara zahir tak ada keinginan. Itu ha, orang tua. Orang tua dia kata pula, kami nak pergi ke mana Ustaz masjid, tiga selendah dah. Tiga selendah dah dia kata. Tak larat dah Ustaz, oi sakit lutut. Ha. Oh, boleh lah, sakit lutut. Tak larat dah, orang muda-muda ni lah pergi masjid. Orang muda tu mana orang lelaki. Orang perempuan sembahyang di mana? Di rumah. Banyak perkara yang kita bila kita tengok, kenapa betul. Sangat-sangat banyak. Ha. Nak sebut pun payah tuan lah. Ha. Lagi sebut kerap-kerap masjid tak pergi mai pula, nanya saya. Macam kita tak boleh. Ha tu. Itulah kena ambil kira semua. Baik. Jadi cuba kita tengoklah. Ni surau. Kita kata surau. Sebab apa surau ni kena buka sah? Bila buh tirai ataupun buh dinding kayu, Muktamad kata kena buka. Sebab apa? Sebab bila dia ada walaupun tirai satir yang kita kata yang mungkin jarang, tapi dia tetap menghalang pemandangan. Ha, itu satu. Ataupun dia memang tirai tadi dia transparent, serupa dengan plastik. Nampak keadaan tadi dia yang sebenarnya dia membezakan antara di sebelah depan dan di sebelah belakang. Maknanya dia dah tak duduk di dalam satu majlis. Walaupun hanya tirai. Dia kata, Ustaz, takkan tirai yang kita jarang hari ini nampak Tok Iman duduk sujud rokok tu, waktu pun kena buka? Ya, kena buka. Sebab apa? Sebab bila dia bersifat satir yang menutup sitrul murkha, tirai yang melentang, yang menghalang daripada, yang orang panggil apa, yang menyekat dan tidak menunjukkan atas majlis yang satu, maka perlu dibuka. Hatta sekira-kira kalau ada tali yang melentang pun perlu dibuka. Itu maksudnya. Dalam kitab fiqh lah ni. Ini bukan saya reka, buka tengoklah. Saya dah tak baca lah sini kitab tu. Bagi orang lain lah pula. Kan?
Kita semua nak balun, kita seorang yang kaya. Tak jadi gitu. Bagi orang lain semua. Tapi kena bagi cara betul lah. Sebab apa Allah Ta'ala suruh kita nak berbicara dengan perempuan di sebalik tabir. Kalau di sebelah Yaman, di sebelah tanah Arab sana, tempat pengajian. Kalau guru tu lelaki, pelajarnya perempuan, guru tu di sebalik tabir. Di sebalik dinding. Bukan open macam ni. Kalau open macam ni, tobat dia pun tak mau. Kita yang mau. Kalau bos tirai, kita tak mau. Kan? Jadi gitu. Mana boleh baca? Saya tak boleh baca lah kitab pasal apa. Tak nampak muka orang. Ha pula yang ustaz pun. Ha setengah tu apa ni duk endak-endak kut tirai tu. Kadang-kadang makcik-makcik ni dia endak. Tengok ustaz. Duk main cucak pula dengan ustaz. Ustaz pun duk tengok, duk nampak. Duk endak-endak buat apa? Buka terus. Tok Imam makin buka. Ustaz tu pun. Buka terus. Subhanallah. Hak yang duk nak tu satu hal, hak yang suruh buka terus tu satu hal. Hak yang terbuka tak ada tirai ni pun lagi satu hal. Jadi memang masalah lah. Tak apalah, maknanya nak habaq kata satir itu dia memperlihatkan bahawa majlis itu berbeza. Maknanya dia tidak bersama. Sebab tu kena buka tirai apa nama surau tu yang bukan masjid kena buka. Ini mazhab kita Syafi'i. Kemudian kalau di masjid itu, kalau dinding ataupun ada pintu, sekiranya tidak dikunci, masih lagi dinamakan hubungan. Itu masjid lain. Abang kata masjid itu lain. Kalau terbuka tu memang tak ada apa yang menghalang lah. Tapi kena beringat taruh lah. Lagi kata musannif rahimahullah. Yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegah akan dia. Melainkan bagi orang yang tua-tua. Dan sungguhnya telah diwajibkan akan yang demikian itu. Yakni akan tegah pada zaman sahabat Nabi SAW. Bila Sayyidina Rasulullah SAW ni wafat. Maka berlaku di zaman para sahabat dan sahabiyah. Berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, jika mengetahui oleh Nabi SAW akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya, nescaya menegahkan ia akan mereka itu daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid. Ni zaman sahabat dah mula berlaku. Sebab apa? Sayyidina Aisyah dia dah melihat keadaan itu dah mula berlaku setelah zamannya habis zaman Nabi SAW. Setelah wafatnya Rasulullah. Naik zaman khalifah. Maknanya, para muslimat, para sahabiah pada ketika itu dah mula. Dah mula ramai, dah mula keluar ke jalan, keluar ke pasar. Itu dah mula ada. Jadi kalau ada, kalau Rasulullah melihat suasana ini, Rasulullah akan mengatakan tidak dibenarkan akan perempuan itu keluar daripada rumahnya. Ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nescaya menegahkan ia Rasulullah akan mereka itu perempuan daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid. Nak mai ke masjid atau lainnya, lain daripada masjid, tak boleh. Kalau zaman tu pun dah mula dah, tambah zaman sekarang ni. Zaman lah ni. Dan demikian lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya. Tertentu, ya Rasulullah izin. Tapi ada syarat dia. Tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami mereka itu. Kalau suami kata boleh keluar, baru boleh keluar. Jom pergi semayang sekali dengan aku. Semayang apa ni? Semayang raya. Siapalah setahun sekali, setahun dua kali keluar pergi semayang. Boleh. Tapi pergi dengan suami. Macam tu juga jemaah pun pergi dengan suami juga. Tak ada masalah apa yang tu. Dalam kitab fiqh pun ada sebut. Takkan nak keluar pergi semayang jemaah tak boleh ustaz dengan suami? Boleh lah, kan tak boleh. Tapi ada laluan dia. Bila suami sampai tu, hantar dia masuk laluan dia, terus naik. Ataupun terus pergi masuk dalam ruangan solat muslimat. Jadi siapa pun tak nampak. Dia kena macam tu lah. Dia ada laluan dia. Masuk, parking, masuk, kemudian tinggal, masuk pergi. Tak gaduh nak lenggang-lenggang kangkung-kangkung tepi telaga apa, tak gaduh lah. Terus masuk. Kita ni duduk berdiskusi lagi celah-celah tu kalau belah sana kan dengan ustaz duduk merayih lagi
Dia merenyih lah. Macam-macam. Sebab tu kena beringat sikit tu. Beringat sikit benda-benda ni. Jadi, telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya tertentu. Tetapi tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami. Diizinkan suami. Dan keluar sekarang harus pula bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan dengan redha suaminya. Tetapi duduk di rumah itu terlebih sejahtera ia daripada cemburuan, daripada fitnah. Maknanya, larangan ataupun hukum larangan, keadaan larangan ke atas seorang perempuan, isteri itu keluar daripada rumah, bukan putus. Tapi ada ketika yang dibenarkan dan ada ketika yang tak dibenarkan. Kalau dia keluar sehingga boleh bawa kepada bercampur dengan orang ramai di pekan, itu sepatutnya ada sifat cemburu, bukan larang. Suami itu ada sifat cemburu. Kalau benda itu sepatutnya didahulukan oleh suami, maka suamilah yang kena buat. Nah. Sebab bercampur ni ramai ni. Bila bercampur ni ramai, dia bukan jadi haram lagi. Jadi yang haram tahu mana? Apabila berlakunya dedahan aurat. Ataupun seorang itu melihat dengan pandangan nafsu syahwat. Pandangan nafsu syahwat ni apa maksud? Faham tak pandangan nafsu syahwat? Nak sebut minta kamu. Pandangan nafsu syahwat ni, makna kalau perempuan tu ada keinginan yang mendalam, dan kalau seorang lelaki tu memandang kepada seorang perempuan dengan pandangan nafsu syahwat. Nafsu syahwat ni apa maksud? Sehinggalah bergerak-geraklah anu dia. Maksud dia tu. Boleh-boleh faham? Itu maksud ukuran nafsu. Sampai tera tu baru haram. Tapi bila melihat, semata-mata melihat, itu maknanya sepatutnya ada sifat cemburu. Zaman lah ni tak tahulah. Memanglah kita kata berpakaian macam ni tak ada masalah apa. Ada masalah apa? Ya, tak ada masalah apa. Tapi kalau duk menarik perhatian, merlip-merlap, tak boleh lah yang tu. Merlip-merlap tu yang nak kena sekat dulu tu. Jangan bagi ada. Mana eloknya lagu tu lah. Jangan bagi ada. Jadi dia kata, demikian lagi adalah Rasulullah SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya tertentu. Tiada harus keluar mereka itu melainkan dengan redha suami. Maknanya, nak keluar pergi sembahyang raya boleh, tapi keluar dengan suami. Dan keluar sekarang harus. Haruskah tiada harus? Haruslah, sebab ilat mana tu? Yang terpelihara daripada kejahatan. Keluar yang terpelihara daripada kejahatan serta dia mendapat redha suaminya, hukumnya harus. Boleh keluar, tapi kena dapat redha suami serta terpelihara daripada kejahatan. Itu boleh keluar. Tapi beringatlah, keluar tadi macam mana? Tak ada fitnah, tidak ada mudarat, tidak ada menarik pandangan orang, tidak ada tabarruj, selamat dan aman perjalanan. Itu baru boleh keluar. Tetapi duduk di rumahnya itu terlebih sejahtera. Banyak pahala. Kerana memang kita maklum, isteri ni medan pahala dia, memang dia rumah dia lah. Itu syurga dia. Seorang isteri ni, kalau dia nak tahu yang sebenarnya, dia duduk dalam rumah dia tu, dia duduk di dalam syurga. Itu sebenarnya. Tapi dia tak nampak siapa syurga, nampak siapa neraka. Hangatlah nak keluar tak boleh. Orang pun tak nampak, sampai kelabu. Duk tengok dinding rumah lah. Hijau-hijau tanaman pun tak tengok. Sebab tu orang yang ada duit, orang yang ada duit, adakah salah dia buat rumah besar-besar, dia buat taman pun siap-siap, buah isteri dia dalam tu. Tak ada salah apa. Buat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa? Hak itu adalah hak dia. Dia apa nama? Isteri adalah hak dia. Isteri itu adalah hak dia. Hak apa? Maknanya bukan hak dengan makna milik. Bukan milik makna milik tubuh badan, tapi milik manfaat isteri itu untuk dia. Memandang kepada isteri itu, dia membina pahala. Nah, isteri berkhidmat untuk dia, membina pahala.
Tengok pun dapat pahala dah. Tengok pun dapat pahala. Bukan setakat, bukan kata membahagiakan lagi, bukan. Tengok tu dapat pahala lah. Jadi dia nak keluar tu, boleh. Tapi dengan syarat, dia mendapat redha suami dia serta terpelihara daripada kejahatan. Tu. Maknanya apa? Jangan pakailah bunga-bunga. Kalau dalam kitab fiqh dia kata lagu tu lah. Pakai macam mana? Pakaian yang tidak memakai pakaian yang tidak menarik pandangan. Ha tu. Kaitan semua. Kaitan pakai semua tutup. Ha. Itu yang sejahtera tu. Tu maksud terpelihara. Maksud terpeliharanya gitu. Adapun apabila keluar perempuan sekarang ini yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Ha. Bila mana perempuan keluar sekarang ni, mana zaman ni, perempuan macam mana? Perempuan yang bersifat tiada takut akan Allah Ta'ala. Macam mana rupa tak takut ke Tuhan tu? Pergi bermain-main dan bersuka-suka. Pada suatu tempat umpamanya. Sama ada di daratnya atau lautnya. Bermain-main dan bersuka-suka ni mana? Pi berjalan-jalan, pi seronok-seronok. Itu maksudnya. Pi bermain-main bersuka-suka ni mana? Berjalan-jalan, seronok-seronok. Makan anginnya. Ha? Bersuka-suka. Tak kira lah main ni bersukan ke, berjalan ke, bersuka-suka. Seronok-seronok. Kalau dengan perempuan semua, boleh. Tapi syaratnya begitulah. Tidak ada kemudaratan dan tidak menarik pandangan. Gitu. Ha, tak menarik pandangan. Ha. Tak kira lah pilot ke, main ikut darat ke. Lagi yang tiada memeliharakan ia daripada membawa lelaki yang helat. Bercampur. Pi grup. Tapi dia bukan pi dengan suami dia. Pi dengan kawan-kawan sekolah dulu. Campur dengan lelaki yang helat. Maka memandanglah oleh lelaki yang tersebut itu akan suatu suku daripada jasadnya. Dia nak abang kata terdedah aurat. Sama ada. Ha, kena garis ya tuan ni. Mukanya atau tangannya atau kakinya. Sebab apa dia mula dengan muka? Kaki, tangan tu memang kita tahu kata aurat. Tapi muka ni dia bukan aurat. Tapi boleh jadi aurat. Sebab apa dia kata muka dulu? Sama ada mukanya. Sedangkan dalam mazhab kita Syafi'i, muka bukan aurat. Ha. Walaupun begitu, ada juga qaul qil yang mengatakan muka juga boleh bawa kepada fitnah. Fitnah bukan semata-mata menarik kepada keinginan nafsu. Tapi fitnah ni, orang boleh i'rab kita. Tahu i'rab? Susah nak abang. I'rab. Dia ilmu i'rab. Orang bagi nama dia ilmu firasat. Nama dia. Tengok biji mata, tahu dah. Dia ni kelaku lagu mana. Tengok lubang hidung pun tahu dah. Tengok apa nama keni. Ha, jaga tu. Jangan ingat tengok saja. Sebab tu bila nak pergi Minang, nak pergi khitbah kan lah. Nak pergi Minang, yang boleh tengok, orang lelaki boleh tengok perempuan, muka dengan tapak tangan. Pasal apa tengok muka dan tengok tapak tangan? Pasal di tapak tangan ni, dia ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tapak tangan. Jangan duk ingat. Jangan duk buka orang ikut dan. Tak boleh ni. Ada ilmu ni. Nah, ada ilmu di sini. Di tapak tangan ni. Ada firasat dia. Ada kira-kira dia ni. Orang-orang ni. Allah ciptakan ni. Bukan cipta tak ada makna ni. Cipta ada makna. Dan boleh tengok muka. Kalaulah orang perempuan tu nak bila didatanginya seorang lelaki nak meminang dia, dia pun boleh tengok. Tengok apa? Tengok betih. Hang selak sat kain belekat seluar hang tu. Aku nak tengok betih. Tengok-tengok betis Zab ni. Tak jadi ni nak berlaku ke mana. Ada Zab lady. Ada nak larat buat kerja. Ha, itu kelebihan dia. Orang perempuan boleh tengok orang lelaki. Tengok tang mana? Tengok tang betis. Ha, dari mana ni? Betis. Tengok kaki dia. Tengok kaki. Kaki pun tulang. Isi pun tak ada.
Contohlah kan. Oh ni tengok ni gagah ni buat kerja rajin ni. Tengok tangan kaki tu pasal apa? Ada tandanya di kaki. Sebab tu orang perempuan berhati-hati. Jangan pakai baju tangan pendek. Sebablah. Jangan pakai baju tangan pendek. Kalau boleh jangan perlihatkan muka pada orang lain. Kerana di situ ada alamat dia. Ha. Kalau kaki tu lagilah. Ha. Kaki tu memang boleh cam tu di kaki tu boleh tahu biar ada alamat dia. Kena mengaji kitab firasat. Dia ada kitab firasat, Kitabul Firasah. Tajwid Muluk pun ada. Tajwid Muluk tu dulu ditegah dah, dia tak boleh. Dia tak boleh baca zaman lah ni. Tak baca pasal apa? Bukan kitab tu salah. Kitab tu tak ada ahli yang boleh baca zaman lah ni. Kitab tu kitab berubat. Dengan hujung kitab tu dia ada bab bicara bab firasat. Saya mengaji lah, tapi tak ada nak habis, guru mati. Dan ni cerita sungguh ni, untuk guru mati sungguh. Bukan lawak-lawak main. Mengaji tak ada habis untuk guru mati. Pindahlah sikit bab firasat tu. Tapi adalah dalam kitab-kitab lain. Tu kena beringat orang perempuan. Tak boleh. Sebab itulah kena pakai bagi habis. Jangan pakai tunjuk sendat, tak boleh. Orang Arab lagi. Ada kelebihan. Sebab itulah kena tutup muka. Tutup muka tu bukan semata-mata tak mau bagi orang pandang kita. Ha. Merah tak mana orang tak nampak, biji tak mana orang tak nampak, sengit tak mana tak nampak, kepih tak mana orang tak nampak. Dah tutup. Tahu maksud dia? Maksud dia siapa nak Arab kita? Orang tak nampak kan? Ha. Hidung sengit pun orang tak nampak. Maknanya kerana Allah pada dua belah pihak, sama ada nak membangkitkan syahwat pun tidak, sama ada nak menarikkan fitnah terhadap orang lain pun tak. Orang nak kata pun orang tak kata kita. Kan? Itu kelebihan dia. Jadi, maka memandanglah oleh lelaki yang tersebut itu akan suatu suku daripada jasadnya. Sebab itulah kalam ulama dia kata nazrun nazratun fa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'un. Mula-mula tengok, kemudian bagi salam, assalamualaikum, tak jawab dosa. Kemudian apa nama bersembang buat temu janji, kemudian jumpalah. Dia punca dia daripada muka. Bila tutup muka tu orang pun tak wani nak dekat. Demikian lagi, ia pun memandanglah suatu suku daripada anggota lelaki itu. Sama juga. Jadi aurat ni dia ada dua jenis. Aurat ni, aurat yang wajib ditutup, haram dipandang. Satu. Yang keduanya, aurat yang tak wajib ditutup, tapi haram dipandang. Tahu, kaedah tu tahu tak? Dalam kitab fiqh, berjumpa lagi. Ada kot. Kok lupa kot. Dia ada kaedah dia. Dia aurat ni ada wajib ditutup, haram dipandang. Kalau perempuan itu seluruh tubuh badannya. Wajib tutup, haram dipandang. Ha. Dan lelaki itu antara pusat dan lutut. Itu wajib ditutup, haram dipandang. Kemudian kaedah yang kedua, tak wajib ditutup dan haram dipandang. Tak wajib tutup, haram dipandang. Maksudnya apa? Perempuan tidak boleh melihat kepada tubuh badan lelaki yang ajnabi. Jiran dia ke, sepupu sepapat dia ke, haram pandang. Dia pandang haram. Tapi lelaki tu tak wajib tutup. Lelaki tu tak wajib tutup. Dia keluar depan rumah, dia gulungkan belekat dia. Duk sembih, duk main burung. Apa nama dia, belah burung ke apa. Siram pokok bunga ke, basuh kereta ke. Haram tak pakai baju pun. Dia tak pakai baju. Tapi ketika seorang perempuan yang ajnabi itu memandang, hukumnya haram. Tapi dia wajib tutup tak? Tak wajib tutup. Perempuan boleh pandang tak? Tak boleh pandang. Dia tak wajib tutup. Tapi tak boleh pandang. Boleh faham? Bukan payah pun. Jiran kita lah. Pak Mat, Pak Mut, Pak Loh. Pak-pak kan? Tu. Itu lagi lah. Kan itu dah mendedahkan aurat. Dia maksudnya baju.
Baju kan dia pakai baju, dia buang baju tu. Nampak. Kalau kata ni tak apa ni, lengan ni tak apa. Sini ni tak boleh. Dia dah mula ni. Daripada sini orang panggil apa? Lengan lah. Ha, sampai pelabau ni semua kena katup di pihak orang lelaki. Badannya terutama sekali lah, mimbabil aula lah badan. Kalau sini pun sebab dia berhubung dengan pelabau. Sini pun tak boleh kan, kena katup. Pasal apa? Ha, sekejap angkat nampak bulu ketiak pula. Dia kena jaga tu, semua kena jaga tu. Sebab tu dia syarak ni, dia di pihak lelaki tak wajib katup, tapi di pihak perempuan haram pandang. Dia sekat hukum tu. Ha, ya. Haram tu dosa. Mana haram tu? Kalau tinggal dapat pahala, aku tak tengok kerana Allah Taala, dapat pahala. Padahal waktu tu dia bolehlah tengok. Boleh. Faham tak makna haram ni? Makna haram ni faham tak? Apa dia haram? Kalau buat dosa, kalau tinggal dapat pahala. Ha? Apa nama tengok? Apa bukan? Buat berdosa, tinggal dapat pahala. Waktu mana dapat pahala haram ni? Waktu mana dapat pahala haram? Waktu tinggal. Waktu tinggal tu dapat pahala. Waktu boleh nak buat benda haram tu. Siapa tengok perempuan lah. Tengok aurat orang perempuan. Orang lelaki ni bila waktu boleh tengok aurat orang perempuan tapi dia tinggal. Waktu tu dapat pahala. Ha. Bukan kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita tak buat benda haram, kita dapat pahala wajib, kita dapat pahala meninggalkan yang haram. Bukan maksud gitu. Maksud meninggalkan yang haram ni, maksud dia mampu untuk buat perkara yang haram, tapi dia sekat hati dia, tak mau buat. Waktu tu dia dapat pahala. Sakit tu. Teruk tu. Nak tinggal tu, bukan dia senang. Ha. Matalah yang paling mudarat sekali. Tambahlah hari ini melihat kepada aurat orang perempuan ni dah jadi macam adat. Sampai tak ada rasa apa dalam hati ya. Dah jadi biasa. Sama aurat orang yang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Sedangkan dia aurat juga. Melihat tu dah jadi macam adat. Tak ada dah melihat tu, tak ada hadir dalam hati ni tersentuh bahasa duka cita dengan Allah. Ha, ni punca-punca disebut sebagai hati mati. Dalam kitab Hikam dia kata, alamat hati mati ni ketika mana seorang itu luput daripada mengerjakan sunat, dia tak berasa rugi. Dan ketika mana dia jatuh kepada melakukan maksiat, dia tak rasa duka cita. Itu alamat hati mati. Min alamati mautul qalbi. Alamat hati mati. Bila mana orang tu adamul hazni ala ma fatahu min at-ta'at wa tarkun nadami inda wujudi salat. Maknanya waktu dia gugur perkara-perkara sunat, dia tak rasa rugi. Itu alamat hati mati. Tak dan pergi mengaji tak rasa rugi, tak dan buat sembahyang sunat rawatib tak ada rasa rugi, tak dan sembahyang sunat duha tak ada rasa rugi. Maknanya dia luput sunat seolah-olah macam tak ada apa bagi dia. Itu antara alamat hati mati. Dan yang keduanya, bila dia jatuh pada maksiat, tak ada rasa nak duka cita. Tak ada rasa nak menyesal, nak taubat dengan Tuhan. Itu alamatnya hati mati. Takut juga. Ha, memang perlu kena ada perasaan tu lah. Jadi hari ini tengok kepada maksiat tu seolah-olah macam adat. Adat dah. Tak ada apa dah lah ni. Masuk bank, keluar bank, masuk pejabat, keluar pejabat. Nah, masuk kedai, keluar kedai, masuk pekan, keluar pekan. Pergi berjalan, makan angin. Dah macam apa. Padahal bila dia tengok tu, tengok aurat. Tengok dosa, tengok dosa, 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 dosa. Pi Siam baik, pi Indonesia baik, pi Mekah pun baik. Tu tengah duk tawah tu. Tengah duk tawah tu. Ha, boleh duk beramat tu dengan puak-puak. Masalah. Ha, lepas tengah tu stokin pun tak pakai. Padahal aurat di sisi kita. Tapi duk tawah tu, stokin tak pakai. Ha. Dia pakai baju labuh kan? Dia pakai baju labuh. Dia berjalan tu, nampak kaki. Kita tunduk. Tunduk nampak kaki. Panggung nampak alim pula lah. Itu nampak kena. Nak pejam. Pejam tak nampak Kaabah lah. Pakai belah-belah lah. Itu masalah dia.
itu berlaku. Banyak. Tambahlah, dialah nak buat macam mana. Allah Ta'ala dah tetapkan aku tu. Muka kena buka, tak boleh katuk. Kan? Jadi bila tawah tu, tawah ni kena jaga hati sungguh lah. Ni sambil duduk tawah tu, sambil duduk bertaubat, sambil duduk tawah. Sambil duduk bertaubat, sambil duduk tawah. Tawah sambil duduk bertaubat lah. Bukan bertaubat dosa luar tu. Taubat dosa dalam tu. Dalam tu pun dah jadi dosa. Dosa apa? Dosa sakit hati ke orang. Dosa dengan kelaku orang. Dosa sakit timbul sangka buruk dengan orang. Dosa sakit timbul nafsu syahwat tengok orang. Duk tawah tu sambil duk taubat. Benda tu timbul dalam perut kita. Ha, tu. Tak tahulah. Orang lain saya tak tahulah. Kemudian kata musannif rahimahullah. Ha. Demikian lagi, ia pun memandanglah sesuatu suku daripada anggota lelaki itu sama ada hal yang demikian itu bersuami hadir ia atau ghaib atau tiada bersuami. Orang yang tak ada suami, dia pergi seorang-seorang. Maka adalah segala perempuan seperti yang tersebut itu di dalam laknat Allah. Allah tak tahulah. Banyak-banyaklah. Dan Rasulnya. Dan melaknat pula oleh segala malaikat hingga kembali ia pulang ke rumahnya. Maksudnya apa? Jangan keluar sehingga mendedahkan aurat, diperlihatkan auratnya kepada lelaki yang ajnabi, ajnabi. Sama ada dia itu dah menjadi isteri orang ataupun tidak menjadi isteri orang, keluarnya itu dalam keadaan dia dilaknat. Wal'iyazubillah. Banyak itulah. Kemudian kita berhenti dekat tu, dan lagi dibakar segala mata lelaki yang dan perempuan yang memandang kepada yang haram. Habuanlah, kena lagi. Tak payahlah kitab ni. Ya, insyaAllah. Ya. Ya. Ya, sebab tu saya kata tadi, itu syariat dan perintah Allah, memang kita kena buka. Ada hikmah, jangan kita tanya. Itu hikmah, soalnya Allah yang perintah. Bila Allah perintah, maknanya kita seboleh-boleh kena jagalah. Waktu tu kena jaga. Jaga maknanya orang perempuan, ya, bukalah. Dia buka, dia tawahlah. Tapi dia kena jagalah. Jaga maknanya, dia lah tawah sama ada tawah dalam keadaan dia ihram ataupun dia tidak lagi ihram, maknanya dia kena jaga jangan ada perkara yang membangkitkan nafsu syahwat. Jagalah, tak ada, tak ada nak duk bubuh merah-merah pun tak ada lah. Memanglah tak ada di situ, tapi barangkali juga ada juga sikit-sikit tu dia bubuh juga, dia tempek-tempek tu ada juga. Ada juga. Satu. Dan yang keduanya, di pihak orang lelaki kena jagalah. Bukan waktu tu, apa nama, waktu yang masa untuk kita melihat, memandang kepada orang lain. Bahkan itulah orang panggil apa? Sekatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta waktu Allah Ta'ala suruh buka pun masih lagi disekat. Tak boleh, kena jagalah. Dalam-dalam. Ha, tapi keluar dalam keadaan selamat dan aman daripada fitnah lah. Ha, semua dah pakai izin, semua nak keluar pergi tak apa lah. Ha, hatta lebih daripada dua marhalah pun ada kira bicara ulama' lagi situ. Ha. Sebab dengan orang yang dipercayai akan taulan apa semua kan. Ada apa ni? Baik, awak lupa. Jadi ada hajat daripada Puan Aida. Puan Aida lah saya baca sini, ibu kepada Puan Aida yang dimasukkan di hospital Kuala Terengganu. Kita minta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat suratul Fatihah. Dan kita bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seluruh para wali-wali Allah, seluruh ulama-ulama yang hidup ataupun yang sudah meninggal, dengan berkat mereka Allah Taala berikan kesembuhan kepada ibu Puan Aida ni insya-Allah.
Dan satu lagi juga diberikan kesembuhan kepada isteri Tuan Haji Kamarul Zaman. Itulah Hajah Nurmah. Semua jemaah sinilah tuan-tuan lebih kenal yang dimasukkan ke hospital sebab jangkitan paru-paru. Jadi mohon kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan juga kita membaca ayat kursi dengan berkat ayat-ayat ini dan berkat yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada mereka ini insya-Allah. Al-Fatihah.